Halo Kamal Channel, kembali tayang untuk Anda. Kali ini pangan bersubsidi di RPTRA Kambela, di dekat gerbang tol bandara, tidak jauh dari flyover Jalan Sahabat. Oke, para warga berdatangan untuk mengambil sembako. Apa? THR? Ya. Beras juga. Gak boleh. Ya. Beras. Telur ikan. Telur ikan. Nih, pindah nih masukin. Ayah, 400. Oke, maaf Bang, ganggu Bang. Ini tadi Abang sedang ngambil apa itu Bang, gesek itu Bang. Aduh, mantep ya. Punya adik, Yael. Dia kerja di satpam rumah susun. Oh, satpam rumah susun ya. Pagi tadi minta ditolongin, katanya kita emang gak dapet ini. Oh, gitu. Kapan kita dapet ya? Oke. Terima kasih Bang Edo. Oke, okay. Sama-sama ya. Kayaknya tertip banget ini. Oke, makasih Pak RT ya. Ya, makasih. Oke. Okay. Apa Pak itu, Pak? Beli apa, Pak? Ini telur dong. Ah, terus? Aduh, daging, ayam, ikan, komplit deh pokoknya. Itu telur apa sih, Pak? Merek apa sih, Pak, telurnya? Ya, telur ayam negeri. Oh, ayam negeri, coba boleh lihat dong. Nih. Oh. Ini setiap sebulan sekali, Pak ya? Iya, sip. Oke. Okay. Mantap. Layanannya okay. Ramah. Oke, okay, makasih ya. Oke. Disetengin orang kalau sip. Ramah. Oke, maaf Ibu, ini acara apa, Bu? Ini acara pangan murah atau pangan bersubsidi. Pangan murah bersubsidi. Iya. Jadi untuk pengambilan logistik ini dengan cara apa, Bu? Dengan cara membawa kartu KJP. Ya. Kerja PHL. Ya. Atau lansia juga bisa. Oke. Pegawai Pemda honorer. Ada apa aja stoknya ini, stok logistik ini? Barangnya berupa telur, ada ikan, daging ayam, daging sapi, daging kerbau, beras, dan susu. Oke, ini jadi dilakukan setiap sebulan dua kali atau sebulan tiga kali atau gimana? Sebulan hanya satu kali. Di RPTRA Kambela tentunya ya? Iya. Oke. Makasih ya Bu ya, atas keterangan juga informasinya. Sama-sama. Siap-siap semuanya. Ini bahan mesin. Mesin ada 8 sebentar ya. Ini baru. Jadi ini apa Bang? Acara apa ini? Acara pasar murah. Hah? KJP. Oke. Dari Pemda ya? Pemda DKI. Oke, ini untuk hari ini aja ya? Hari ini, dalam satu bulan hanya satu kali aja. Oke, ini dengan Abang siapa namanya Bang? Samad. Hah? Samad. Sebagai apa namanya? Penjaga yang harus ikat. Oke, Bang Samad ya? Sebagai apa tadi? Apa namanya? Pelayan. Pelayan ya, oke, okay. Petugas ya. Petugas. Oke, okay, makasih Bang ya. Iya. Demikianlah tayangan pangan bersubsidi di RPTRA Kambela, Kelurahan Kamal. Sampai jumpa bulan berikutnya di RPTRA Kambela dan juga RPTRA Poraya, tentunya di wilayah Kelurahan Kamal.